Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Okay, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita panas hari ini. Berkaitan dengan satu lagi berita, ini berita yang mengejutkan untuk kita semua. Oke, ini sebenarnya yang saya tunjukkan di apa yang kamu nampak hari ini adalah berita yang dikeluarkan pada tahun 2016 ya, Januari 26. Yang mana pada ketika ini bekas ya atau Guam Negara pada ketika itu menyatakan, tiada kesalahan jenayah dilakukan Najib, katanya berhubung case SRC, dengar baik-baik ya, case apa? Case SRC RM 2.6 bilion, bukan saja case SRC, tapi dia juga memberikan penyerahan pencerahan bahwa katanya tidak ada juga kesalahan jenayah dilakukan Najib dalam case 1NDB. Jadi ini adalah kenyataan daripada Peguam Negara pada tahun 2016, yang mana dia menjadi pelindung, yang mana dia menjadi tembok kepada Najib Razak, kepada Bos Sakau. Ya, apabila Rafizi Ramli memberikan pencerahan, pendedahan, pembongkaran, ramai macai walaun di luar sana mengatakan semua itu ya. Semua itu adalah demi ya, kononnya untuk fitnah, demi untuk membuat persepsi Najib jahat, perangainya buruk, katanya semua itu. Namun hari ini, pada ketika itu pada tahun 2016 juga, Peguam Negara juga begitu hebat membuat penafian demi penafian, menyatakan tiada jenayah dilakukan berhubung Najib berkaitan dengan SRC dan juga 1NDB. Tapi hari ini, sahabat-sahabat semua, hari ini apa yang berlaku? Bos Sakau, Najib Razak telah pun dijatuhkan hukuman kepada kes SRC selama 12 tahun kerana bersalah dalam kes penggubah luang haram, penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Sehingga hari ini, adakah soalannya pada ketika itu adalah, atau hari ini adalah, adakah Peguam Negara pada ketika zaman Najib memerintah sebagai Perdana Menteri, menjadi orang atau menjadi individu atau agensi ataupun peguam negara yang menjadi pelindung kepada Perdana Menteri ketika itu. Dengan jelas di sini, ini pendapat kita, ini yang kita lihat. Kita lihat apabila peguam negara ini berkata seperti ini dan hari ini sudah dijatuhkan hukuman, jelas di sana ada satu hubungan yang disembunyikan sebagai pelindung kepada Najib Razak. Sehingga walaupun Najib Razak pada ketika itu berbagai bukti, berbagai didedahkan oleh saudara kita Rafizi Ramli berkaitan dengan SRC, dia pula menyatakan katanya tiada kesalahan atau jenayah yang dilakukan berhubung kes SRC ataupun 1NDB. Ada yang baru masuk, sahabat-sahabat kita semua. Terima kasih ya, Yakub Abdullah, selamat malam bro, katanya terbaiklah bro, karena bersemangat bagi pencerahan untuk buka minda rakyat. Kenyataan abad tadi meminta kesian dan simpati kepada rakyat. Kita tunggu saja PRU. Betul, itulah kenyataan sebenarnya. Dia mau meminta simpati untuk diberikan peluang satu lagi dipilih sebagai MP. Tapi sebenarnya hari ini tiada peluang bagi pengkhianat-pengkhianat. Tiada lagi rasa kesian, walaupun kamu tunjukkan kamu sakit ke apa dan sebagainya, rakyat tidak akan termakan dengan umpan kata-kata meminta simpati itu. Jadi mari kita baca kenyataan daripada bekas peguam negara ini, yang mana yang menjadi pelindung kepada Bos Sakau ini. Ini dia. Perdana Menteri Dato' Sri Tun Razak tidak melakukan sebarang kesalahan berhubung kes SRC, katanya. Yang dengan dana RM 2.6 bilion. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Afendi Ali berkata ketiga-tiga kertas siasatan berhubung dua kes berkenaan akan dikembalikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dengan arahan supaya ia ditutup. Wow, maksudnya mereka menyembunyikan fakta. Maksudnya mereka menyembunyikan bersubahat untuk menyembunyikan atau menghalang kebenaran daripada dibongkarkan. Jadi adakah juga berlaku pada hari ini? Adakah hari ini juga berlaku kepada peguam negara kita? Menjadi pelindung kepada Perdana Menteri? Kepada siapa lagi rakyat percaya? Kalau hari ini pun mungkin akan berlaku, ia tidak...
Iya, ini akan menjadi satu lagi sejarah yang mana diminta oleh Datuk Sri Anwar untuk membincangkan berkaitan dengan Pandora Papers, tapi tidak ada tindakan daripada peguam negara dan, maupun daripada adiknya sebagai pengurusi dewa speaker Dewan Rakyat. Jadi hari ini agak ada bau-bau bacang di sana. Mungkinkah perkara yang 2016 ini berulang? Yang mana bekas peguam negara juga turut terlibat menjadi pelindung kepada jenayah, menjadi pelindung kepada apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ketika itu, yaitu Najib Razak. Sahabat-sahabat semua, inilah persoalannya, inilah yang menjadi persoalan kepada kita semua pada hari ini. Namun akhirnya Najib Razak telah disahkan bersalah di dalam kes 1 SRC, dan 1NDB pula sedang dibicarakan, yang juga pada ketika itu peguam negara ini juga bertungkus lumus untuk menjadi tembok kepada kesalahan atau penyelewengan yang berlaku di dalam 1NDB, yang mengatakan tidak ada penyelewengan, tidak ada salah guna kuasa, tidak ada rasuah dan sebagainya. Namun hari ini 1NDB juga turut, ya, hari ini masih dalam perbicaraan. Jadi jelaslah pada hari ini, jelaslah kita lihat negara kita hari ini begitu rosak di dalam sistem kehakiman kita, khususnya peguam-peguam negara kita. Sebelum-sebelum ini kita lihat hari ini jelas mereka terlibat di dalam perkara-perkara seperti ini. Ini bukan tuduhan, ini bukan saya sengaja untuk buat fitnah, tapi hari ini kita lihat seperti mana bekas peguam negara ini memfitnah kepada YB Lim Kit Siang berkaitan dengan kes 1NDB, tapi samanya pula kalah, Lim Kit Siang menang. Dan hari ini apa yang berlaku ini adalah mengejutkan. Apabila Apendi dipanggil ke balai polis, ya, setelah menjadi pelindung, menjadi tembok menghalang kebenaran dibongkarkan, katanya tiada masalah, YB SRC tiada masalah, Najib tidak melakukan jenayah, hari ini beliau pula terpaksa menghadirkan diri ke mahkamah, ya, terpaksa menghadirkan diri ke mahkamah. Oke, okay. So inilah berita panas hari ini. Kalau kita lihat daripada tahun 2016 dengan giatnya, dengan mengatakan tidak ada salah, hari ini pula beliau terpaksa hadir, dipanggil ke Bukit Aman lagi, ya, ke Bukit Aman untuk memberi keterangan. Bekas peguam negara Apendi Ahli dipanggil ke Bukit Aman esok untuk diambil keterangan berhubung kes 1NDB. Setiausaha Polis Malaysia Datuk Norsia Muhammad Sadudin berkata pihaknya akan merekodkan keterangan bekas peguam negara itu pada jam 2.30 petang esok atau 1 Ogos, katanya. Kes disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 217 Kanun Keseksaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sebelum ini, polis mengumumkan melancarkan siasatan terhadap Apendi berhubung skandal 1NDB dan juga SRC International. Ya, betul juga, baguslah tuh. SRC katanya tiada jenayah tapi sudah dijatuhkan bersalah. 1NDB dia sama Lim Kit Siang untuk tutup mulut, tapi akhirnya Lim Kit Siang pula yang menang. Maksudnya sebenarnya apa yang mereka lakukan semua di sebelum-sebelum ini adalah mereka bersubahat, mereka bersama-sama untuk menyembunyikan fakta, menyembunyikan bukti kesalahan tentang penyelewengan rasuah dalam SRC dan juga 1NDB. So, okay guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.